penggunaan kartu sebagai alat pembayaran di transportasi umum telah cukup lama digunakan. Selain mengurangi sampah, penggunaan kartu juga terbilang mudah. Namun, MRT Jakarta mencatat beberapa kendala dalam penggunaan kartu. Salah satunya, kepadatan antrian di gerbang masuk, terutama di jam-jam sibuk. Dari hasil analisis ditemukan, rendahnya kecepatan transaksi jadi kendala utama. Untuk pengguna kartu perbankan, satu transaksi membutuhkan waktu 2 hingga 4 detik. Selain mengambil langkah mitigasi, MRT Jakarta juga berinovasi dengan mengembangkan tiket berbasis server. Nantinya, pengguna cukup men-scan QR saat memasuki gerbang MRT. Kalkulasi biaya berdasarkan jarak akan dikerjakan program terkait. Jadi saat ini sebetulnya kita sudah punya aplikasi yang namanya MyMRTJ. Nah, ke depan aplikasi ini akan dikembangkan menjadi server base. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu pengguna MRT yang menggunakan pembelian tiket melalui aplikasi ini harus melakukan pembelian di awal gitu ya, mesti input dari stasiun mana ke stasiun mana gitu ya, terus beli tiket barulah muncul QR-nya dan QR itu di-scan di reader-reader yang ada di stasiun. Nah, ke depan dengan server base ini akan semakin mudah. Jadi tidak perlu melakukan pembelian, tinggal scan in QR yang tersedia, nanti program akan mengkalkulasi berapa jaraknya, berapa biayanya, dan itu langsung dididak di saldo digital yang ada di aplikasi MyMRT. Transportasi umum di kota besar seperti Jakarta sangat membantu mobilitas warga sehingga aspek keamanan, kenyamanan, serta ketepatan waktu jadi 3 indikator utama. Inovasi dalam sistem pembayaran, selain untuk mempermudah pengguna dalam melakukan transaksi, juga meningkatkan aspek kenyamanan bagi penumpang. Digitalisasi, kami berharap bisa memberikan value added yang lebih banyak bagi pengguna, karena pengembangannya akan endless ya, tidak terbatas ketika digital. Dan pain point yang selama ini kita hadapi ya, masalah antrian, masalah kecepatan baca atau processing time yang cukup lama sehingga tadi menimbulkan antrian, kita harapkan dengan beralih ke digital ini semua akan smooth dan pengguna bisa lebih mudah lagi, lebih cepat lagi untuk masuk ke dalam paid areanya. Pengembangan sistem pembayaran antar moda juga dikembangkan MRT Jakarta bersama Jaklingko guna memfasilitasi sistem tiket yang lebih mudah, cepat, dan andal. Tim Liputan CNBC Indonesia.